Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman sahabat petani kopi sedang bahagia atau sedang berbunga-bunga seperti bunga kopi yang ada di hadapan saya ini. Ada kopi, ada cerita. Kalau ngomongin kopi, tidak pernah habis teman-teman. Karena dengan menanam kopi, kita bisa bersilaturahmi antar petani kopi. Dan semoga petani kopi bisa sejahtera dengan menanam kopi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update hasil pemangkasan atau setelah pemanenan, setelah melewati pemangkasan, setelah panen, maka lanjut ke penyimpanan bahan yang sudah disiapkan dan sekarang sudah menjadi bunga-bunga yang sudah mekar, teman-teman. Di bulan 9 ya, sekarang bulan 9 sedang berbunga ya, teman-teman. Tentunya tidak berbunga semua teman-teman, karena pembungaan kedua biasanya ada yang berbunga, ada yang juga masih dalam tahap pemangkasan teman-teman, karena Arabica ini beda sama Robusta teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, ini bunganya sedang kuncup ya, disebutnya belum mekar teman-teman, masih kuncup. Biasanya 2 hari lagi ini bakalan mekar teman-teman, dan bakalan harum dan wangi. Lihat teman-teman, sampai ke bawah pembungaannya ya. Saya biarkan yang ke bawah ya, kalau tidak mengganggu ya dibiarkan saja. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai mau berbunga ya. Biasanya 2 hari lagi bunganya bakalan pada mekar ya. Kopi Arabica. Ini calon kopi, teman-teman. Nah, ini baru kuncup bunga ya, belum mekar ya teman-teman. Kita lihat pas nanti sudah tumbuh mekar ya, biasanya harum ya teman-teman, sangat harum sekali. Untuk budidaya kopi menurut saya ya teman-teman, menurut saya tidak harus kita berpikiran ke pupuk pembuahan ya. Yang paling diutamakan untuk budidaya kopi itu kesuburan tanah ya teman-teman ya. Bagaimana kesuburan tanah itu bisa menjamin tanaman kopi ini di saat kemarau bisa subur, tanahnya bisa menyimpan air ya, walaupun tidak disiram tetap subur ya. Nah itu saya sudah praktekkan dari awal ya, tentang menimbun kompos, memupuk secara organik ya. Jadi perhatikan dulu kesuburan tanahnya, mungkin daerah masing-masing atau berbeda kebun juga ya, bisa berbeda pH tanahnya ya teman-teman. Jadi tidak sama itu. Kalau pH-nya turun, biasanya kalau kita memupuk
pakai pupuk kimia, pH-nya sedang turun atau tanahnya sedang sakit, maka pupuk itu akan terbuang sia-sia ya. Maka kita pentingkan dulu kesuburan tanahnya ya. Dari daun kopi yang kering kita bisa ubah menjadi kompos ataupun kita bawa pupuk organik ya untuk tanaman kopi ini. Oke, kita ke sini teman-teman. Lanjut. Ini update perkembangan kopi Arabica. Ini calon kopi teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin bagaimana cabang yang baru, cabang yang sudah 3 kali berbuah. Sebenarnya perawatan kopi itu gampang ya teman-teman, tidak susah. Cuman kita harus belajar pada tanaman kopi itu sendiri ya teman-teman, di mana cabang itu bisa tumbuh. Kita harus tahu tunas raja atau tunas ranting ya, cabang cacing atau tunas air, bagaimana kita bisa merapihkan tanaman kopi ini ya teman-teman. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kopi ini tidak lagi dipandang sebelah ya teman-teman oleh petani. Biasanya para petani di tempat saya khususnya ya, kebanyakan para petani itu memandang tanaman kopi ini hanya untuk pagar saja ya teman-teman. Hanya sebagian untuk pagar saja, tidak untuk dijadikan pokok utama penghasilan ya teman-teman. Karena minimnya pengetahuan atau tidak tahu cara perawatannya. Jadi asal tanam saja ya teman-teman. Akhirnya tanaman kopi ini banyak dipandang sebelah ya teman-teman. Makanya sekarang kita sama-sama belajar, tingkatkan tentang cara perawatan kopi, mau tanam sistem pagar ataupun sistem konvensional seperti biasa ya teman-teman. Intinya jangan terpedaya sama buah pertama ya. Emang di mana-mana buah pertama umur kopi 3 tahun sampai 5 tahun berbuah lebat ya. Dulu kebun ini berbuah lebat ya teman-teman di usia 3 tahun sampai 5 tahun. Lalu kita bentuk ataupun kita topping agar percabangannya ke samping ya teman-teman. Jangan menunggu terus cabang yang sudah 3 kali berbuah ya, itu harus dibuang. Bagaimana kita menumbuhkan lagi cabang-cabang baru untuk selanjutnya. Nah itu teman-teman. Kita lanjut ke sini teman-teman. Ini belum kita wiwil ya. Nah ini kita wiwil sebelum berbunga, kita lakukan pembuangan ya tunas agar tidak mengganggu pada cabang-cabang yang mau berbunga. Nah itu namanya wiwilan. Nah, kita buang tunas-tunas cacing, cabang balik, pakai tangan juga gampang ya kalau wiwilan seperti ini teman-teman. Kalau memakai gunting namanya bukan wiwilan ya teman-teman, namanya pemangkasan.
cabang-cabang yang sudah 3 kali berbuah, jadi menyimpan bahan-bahan lagi ya, bahan produksinya. Nah, ini pakai tangan sangat gampang ya, Wiwilan membuang tunas-tunas yang seperti ini. Bulan lalu kopi ini berbuah lebat, teman-teman. Nah, kemana buahnya sekarang? Nah, pindah ke tempat cabang-cabang yang seperti ini, yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini kita buang. Karena saya memegang HP ya, jadi susah kalau pakai tangan yang kiri ya, teman-teman. Ini sangat gampang sekali ya, kita wiwil agar tidak mengganggu cabang produksi. Oke, teman-teman, segitu saja updatean hari ini. Semoga para petani sejahtera ya, bisa panen berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, segitu saja ya teman-teman, sampai jumpa di video terbaru saya lagi. Teman-teman, kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi yang kurang kita koreksi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.